Mas, jenenge siapa mas? Jenenge mas? Jenenge siapa? Basuki. Omeng ngendi? Karanganom. Iki oleh iwak apa? Bawal. Pirang kilo kira-kira? Ya, 2 kilo. Harapannya mas apa buat agenda ini? Harapannya apa? Harapannya ya tetap dilestarikan. Dilestarikan. Ya. Tahun saiki kata tahun dhisik rame ndi? Rame iki, Pak. Ya ngiraen. Kemarin enggak dapat ya? Enggak dapat. Lihat kan ikannya. Kesannya Pak Amin Mustafa? Kesannya gimana? Kesannya ini nek segini terus semakin banyak acara semakin gendut itu tabak umumnya. Maka harus dikurangi acara-acara yang seperti ini. Nanti tambah gendut terus. Iya. Dengan tahun ini ramai mana, Bu? Sama-sama meriah. Oke, siap. Makasih, Bu. Ini Pak Haji Waluyo, Kepala Desa Gemblegan ya? Pak, ini agenda apa toh Pak? Gimana? Ini agenda apa? Oh, ini agenda tahunan yang namanya memet ikan atau lebaran ikan. Ini berapa jumlah ikannya? Berapa kilo? Jumlah ikan yang kami tebarkan adalah 2 ton. 2 ton? Iya. Tapi sisa di kolam kapan masih banyak. Jadi dipastikan lebih dari 2 ton. Ikan apa aja, Pak? Ikan macam-macam, ada ikan bawal, ikan lele, ikan nila. Pak, ini dalam rangka apa toh, Pak? Sebenarnya selain tebarkan menyambut hari jadi Kota Klaten. Kemudian juga hari menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, pesan buat masyarakat apa terkait agenda seperti ini, Pak? Ya, pesan kepada masyarakat adalah agar kita itu bisa menikmati kebutuhan ikan. Karena selama ini masyarakat itu hanya mengkonsumsi daging maupun ayam. Jadi pesan saya ya agar terbiasa gemar makan ikan atau gemari
warung makan ikan. Ini apa cukup hari ini? Selain lebar ikan ada agenda pentas dangdut atau apa? Oh ada, tetapi untuk kesehariannya nanti akan ada lomba mancing. Itu setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali lomba mancing? Iya, iya. Ya ini puncaknya aja, puncak acara ini. Oke siap, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Laki-laki,
putar.